Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Satrio Arti 21. Channel Satrio Arti 21. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang mika lampu. Bukan mika sih ini mah. Seperangkatnya ini mah ya, segojot. Mika lampu dengan dudukannya, dengan belakangnya akan dipasang di bracket. Ya ini motornya. Kawasaki ininya 250 SL atau 2 atau RR mono. Oke, tonton terus video, jangan lupa subscribe dan komen. Oke, jadi sini sangat gampang untuk pemasangnya. Ya, teman-teman tinggal kalau misalkan posisinya sudah gini ya. Ini karetnya, di atasnya ada karet kan ya. Di bawah ada bolong yang ada bosnya. Tinggal dimasuk ke sini. Tuh. Tuh digam tuh. Tuh ada ya, 2 1 ini 2. Nah, masuk ke situ. Lep. Nah. Udah masuk dua-duanya tuh. Belum masuk dah. Nah, udah masuk. Ih, mantap. Udah masuk, guys. Kalau udah gini tuh gampang. Tinggal masang baut bawaannya. Sini tuh. Set. Dua ya. Kiri kanan. Beres. Easy banget. Cara bukan juga sama. Dan kalau kalian pengen tahu cara bagaimana cara membuka keseluruhannya, ada di video-video sebelumnya. Video di channel Satrio Arti 21 ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.